Well, hello everyone. Welcome back to Tasya Rifina Channel. Ya, aku nih masih enggak tahu mau ngapain ya. Kalau udah bosen megang kamera, pasti kepikirannya mau ngeprank. Ya kan? Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bikin video aja hari ini. Karena udah lama enggak ngeprank Juna juga kan. Hari ini aku mau bikin video ngeprank Mas Juna. Tuh, kita nyalain dulu soundnya, guys. Nah, hari ini aku mau bikin video ngeprank Mas Juna. Ceritanya itu aku tiba-tiba udah siap-siap, terus habis itu mau pergi dugem. Ntar kita sebut aja nama klub di Jakarta yang paling the best, yang paling bagus, Dragonfly gitu. Nah, ya kan. Sebenarnya tuh Juna tuh bukan tipikal Fami yang ngelarang-larang banget gitu. Jadi dia kadang-kadang sih ya kalau aku mau pergi, pergi aja gak apa-apa, gak masalah gitu. Asalkan izin dari jauh-jauh hari, atau terus dia tahu aku pergi sama siapa gitu kan. Dan yang penting pulang, dan kalau bisa dia temenin gitu, kalau bisa dia ikut gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kali ini tuh yang bakal bikin dia marah ya, aku bakal pergi aja gitu. Gak usah bilang-bilang. Soalnya dia seharian itu sibuk banget. Telepon, mondar mandir, keluar, masuk, kesana, sini. Aduh, aku pusing banget deh, liat dia. Dia tuh kayak tiap hari ada aja yang dia kerjain gitu, emang iya sih. Jadi, Juna tuh di kantor kerjaannya tuh lagi banyak gitu. Karena kita mau bikin produk-produk baru juga gitu kan. Jadi, dia sibuk gitu. Nanti kita bikin aja dia marah. Apakah dia marah? Tidak tahu. Just keep on watching. A few moments later. Guys, tapi kalau bentukan aku kayak gini nih, kayak gembel begini, kayaknya nggak meyakinkan gitu kan. Jadi kayaknya lebih baik aku mandi dulu. Ini sekarang sore, ya ntar aku mandi segala macam siap-siap ya. Paling malam lah aku baru keluar. Sekarang aku mandi dulu. Body care yang lagi aku pakai beberapa bulan terakhir ini nih. Nah, jadi biasanya kalau pas lagi mandi itu, hal pertama yang aku lakukan adalah keramas nih. Aku tuh lagi suka banget pakai shampoo dari Lavojoy yang Hold Me Tight Shampoo Lazy Sunday. Habis aku pakai ini, aku bilas bersih, baru lanjut aku pakai SOS Nourishing Conditioner Lazy Sunday yang dari Lavojoy juga. Ini tuh bagus banget. Nah, jadi ini tuh shampoo pembersih ringan silikon 0% dengan kandungan shampoo. Yang pertama ada amino acid, yang kedua ada ceramide yang tugasnya untuk memperbaiki kulit rambut yang mati, lactobacillus yang gunanya untuk menyeimbangkan pH kulit kepala dan membantu mengurangi kerontokan rambut, dan ada centella asiaticanya juga. Aku baru pertama kali dengar shampoo ada kandungan centella asiaticanya yang gunanya itu untuk menenangkan kulit kepala. Ini tuh wangi banget. Jadi aromanya itu perpaduan dari wangi bunga dan buah. Dan itu kayak ada wangi manis-manisnya gitu, dan bisa bikin rambut kalian tuh wangi seharian.
Nah, untuk conditionernya itu diperkaya dengan best ingredient seperti tea tree oil, argan oil. Nah, argan gunanya untuk membantu menghidrasi tahan lama. Ada jojoba seed oil, mengunci kelembapan, lebih halus dan bebas kusut. Grape seed oil tuh gunanya untuk menambah kilau rambut, mengurangi keriting dan mencegah kerusakan. Gak lupa dia juga ada B5 dan hydrolyzed protein. Hydrolyzed protein itu gunanya untuk mencegah kerusakan rambut. Hopi Tight Shampoo, Lazy Sunday, sama SOS Nourishing Conditioner ini tuh benar-benar bisa bikin rambut kalian sehat banget. Padahal rambut aku tuh sering banget dicatok kayak setiap hari, tapi berkat aku pakai sepaket ini, itu benar rambut aku tuh gak rusak, lembut, bouncy, dan anti lepek. Gak lupa aku juga punya body wash yang Sparkling Daydream Body Wash Dancing in the Mist sama yang Summer Tint. Ini tuh Love Hojo itu bener-bener bagus banget tuh ya produk-produknya. Tapi dari kedua produk ini, aku itu lebih suka yang varian Summer Tint. Kenapa aku suka dia? Karena kandungannya itu super duper kompleks guys. Ada AHA, BHA, PHA. Dan dia juga ada amino asidnya. Kegunaannya tuh kalian bisa baca di sini. Terus plusnya, si Summer Tint itu wanginya tuh bener-bener enak banget. Seger, fresh, dan gak bikin enek. Jadi berasa kayak habis mandi terus gitu setiap hari. Nah, kalau kalian yang suka aroma floral, mungkin kalian bakal suka wangi Dancing in the Mist. Karena itu wanginya wangi bunga-bungaan gitu. Gak cuman punya body washnya, aku juga punya body serumnya. Body serumnya itu bener-bener bagus banget loh. Karena dia itu ada kandungan tree oil, ada meadow foam oil, coconut oil, camellia oil, dan gak lupa nih, kalau body serum pasti harus banget ada niacinamide-nya. Untuk kegunaannya dari masing-masing ingredients, kalian bisa baca di sebelah sini. Untuk semua produk dari Love Hojo itu sudah lulus BPOM dan juga sudah lolos dermatologi tested. Untuk formulatornya ini, Love Hojo yang gak main-main. Dia menggunakan tim profesional dari ASCC atau Australian Society Cosmetic Chemist yang bernama Ron Gubasif. Gila, impor banget kan? Friendly reminder untuk kalian semua, walaupun sudah menikah kita tetap harus menjaga diri kita ya, biar tetap glowing, biar suami kita itu tidak kepelakor-pelakor dan tetap setia sama kita. Nah, kalau kalian mau check out body care yang lagi aku pakai sekarang ini, kalian bisa langsung aja cek Tokopedia, Shopee, Instagram, dan TikTok dari Love for Joy. Enjoy your bedtime. Ah, wangi banget. Oke, guys, aku udah rapi, udah cantik, tuh kan. Udah kayak jadi Blackpink. It's none in solo. Sekarang lagi milih tas. Kita pilih tas yang apa ya? Kita pakai yang monoton aja. Kita pakai tas aku yang ini. Jadi nanti pasti denger ya. Itu sebenernya tas ini aku pakai cuma buat kayak cara-cara penting gitu. Nah, berarti nanti dia pasti bakal ngetes banget. Ini orang kenapa? Rapi banget nih, mana nih kan? Kita check out kita hari ini. Tuh, cek sudah seksoy, dulu mebel kan? Oke, mari kita lanjutkan aksi. Sekarang tinggal tunggu bapaknya masuk kamar. Nanti aku bakal kucuk-kucuk-kucuk jalan gitu. Ya, terus ya udah datang aja ke kantor bawa penawaran yang kayak biasa. 2 hours late. Mana? Ini aku buru-buru aku mau pergi. Enggak. Lu mau kemana? Mau ke double fly. Bye bye. Mau kemana tapi banget? Mau ke Dragon Fly. Ngapain? Ulang tahunnya itu si teman aku. Kok jam segini? Siapa temannya? Kasinta. Siapa itu? Nama mama gua. Bukan. Ada temannya Kak Echa juga. Terus? Wah, aku gak tahu yang namanya Sinta. Iya, kamu gak kenal. Kayak kenal Kak Echa. Jadi aku ketemunya dulu waktu itu pas lagi kita di... Gak mungkin. Kamu ketemu mama Kak Echa. Gak lah. Iya. Loh, pas yang aku ke Beer Garden kamu kan iya, tapi story-nya gak datang lain. Aku gak ada story-story siapa-siapa ya. Waktu itu. Emang enggak, kan belum kenal-kenal banget. Jadi gak pengen story-storyin, malu lah. Ya udah, tapi aku udah ditungguin ya. Jangan tahu, gak boleh. Apa sih? Gak jelas banget. Apa yang gak jelas, orang jelas? Kan aku pergi sama Mia. Ya kamu mau pergi sama Mia, kek? Mau sama siapa, kek? Kalau kayak gitu tetep aja gak boleh. Aku tadi gak seperti itu, kamu tadi pagi kan sibuk terus. Enggak, biasanya kan kamu juga ngomong. Hah, kamu tuh tadi pagi gak ada bisa diajakin ngomong, aku bangun tidur aja kamu gak ada di kasur, aku gak dicium. Iya, tapi berapa kali kita di meja makan bareng? Pak, kamu ngomong pas lagi di meja makan. Kan kamu sambil teleponan. Iya, iya. Kamu tuh gak pernah peduli tau sama aku. Mana ada? Yaudah lah, yang apa yang?
Aku udah tungguin udah jam 9. Ya udah apa, tungguin aja. Aku buru-buru, aku bawa CRV doang pergi. Gak diantarin Bam juga. Kamu, ini jangan sampai gue marah ya. Kamu pergi kemarin juga gak pernah aku larang. Tapi yang ngomong lah. Ya udah sih. Kamu kalau ngentengin ngilang, mama kesana ngentengin. Lu tiba-tiba ngilang lagi lu, tiba-tiba lagi. Ini kan aku bilang. Jadi cari-cari ya nanti lu. Emang mantan lu? Enggak lah, kan aku nih bilang sekarang. Ya bilang tau lah, tau segini. Ya enggak lah. Enggak, kamu ketemu siapa? Kak Sinta kayak cewek semua. Cewek semua sih. Terus kenapa gak pake cincin kawin? Oh iya lupa. Tuh kan? Lu kalau mau bohong tuh minta dikit cincin kawinnya, lepasnya di mobil. Enggak, aku gak bohong. Gak apa-apa kalau mau gak biar ketawa cowok-cowok, lu masih single. Lepasnya di mobil. Apa? Nikahan kita kan viral. Ya, gak ada yang tahu kalau saya sudah punya suami dan suami saya itu Anda. Ya udah pakai baju dulu cincin nikah. Aku ganti baju dulu. Apa? Kok? Apa sih? Oke. Apa ya? Oke. Okay. Oh, iya, pakai dah. Ganti baju dulu aku temenin. Hah? Iya. Kan? Kok temenin? Ya aku kan baru curiga. Kok curiga? Kamu gak boleh curiga gitu sama istri tau, harus percaya. Ya aku biasanya percaya gak? Kamu mau pergi kemana, kamu mau izin dugem kek, mau ngapain ya boleh. Oke. Gak pernah aku ngapain. Ya kan cuma ke Dragonfly doang. Ntar juga paling jam. Ya aku tahu doang, biasanya juga aku bolehin. Cuma karena kamu udah izinnya kelar. Ya kamu belum siap-siap juga lah. Aku mau pergi baju dulu, 5 menit ya, dah. Oh, masa aku dijagain gitu? Itu yang nyebut apa itu? Enggak ada apa-apa, kosong tuh. Enggak ada apa-apa. Ya udah, ini bisa meja. Kok bisa meja? Ya iya. Gak mau, kamu mau saya ikut. Ikut. Gak mau. Ikut. Gak mau. Ikut. Gak usah. Bisa meja. Gak usah. Kenapa sih dah? Mau ketemu siapa? Gak ada, gak ketemu siapa-siapa. Oke. Okay. Ya aku semoga bentar enggak usah lagi. Enggak usah, kamu enggak usah ikut. Aku kan cuma ke aku teman-teman cewek-cewek semua juga. Masa kamu cowok sendiri malu lah. Kan aku pindah table. Ya tapi masa kamu udah di lingkungan yang sama? Ya pindah table, beda table. Ya, tapi masa kamu di tempat yang sama? Ya, kamu ngapain enggak ada? Maksudnya? Ya ngapain ya, masa, masa aku dimakulin begitu? Ya lagi salah sendiri tiba-tiba ada siapa? Ya pas di Bali aja aku kan enggak kamu temenin juga kok sama si itu. Izin enggak? Enggak izin sih. Ya, tapi kan sama ya udah kamu ngapain ikut? Kan mau buang duit ya, ini kan acara ulang tahun orang juga aku dibayarin. Ya gue kan temen gue semua yang jaga, gue nggak usah keluarin duit, mau apa lu? Apa sih? Kau apa lu? Mau apa? Kamu ngapain ikut? Mau ready aja. Ya udah. Mau ikut ya? Enggak, ini gue makin curiga loh, gue siap-siap gak boleh. Ya kan aku sama temen-temen aku juga butuh privacy. Ya udah kan enggak usah. Anggap aku ada aku, kita beda mobilnya, berangkat duluan. Ayo, udah siap nih. Ayo, jalan lanjut. Kamu aja gak pake kawin. Ayo, jalan lanjut. Kamu aja gak pake kawin. Kamu aja gak pake kawin. Ayo, Pak. Tuh kan kamu nih sebenarnya kan? Sayu. Ya aku mau pergi sendiri aja, gak usah ditemenin. Kamu nanya cincin kamu ambil mana? Tuh kan kamu lupa. Ya. A few moments later. Yuk. Bayar mau bisa mobil. Ya sayang, kalau kayak gitu gue marah beneran deh. Gue itu udah nahan emosi nih, padahal gue marah banget. Ayo. Marah mau marah aja, udah marah, gak usah ngikut. Ya gak bisa lah. Ngapain ikutin, marah mau marah aja udah.
Apa? Kenapa jadi kita pergi berdua sih? Kenapa mau pergi sendiri? Kan aku izin pergi dugem ini. Pergi dugem ini. Ya udah pergi aja. Kan gue udah nawarin beda mobil. Ya tapi masa kamu jadi ikutan pergi juga? Ya cepat. Itu handphonenya ditinggal. Ngapain sih? Bang. Oke, guys, gitu dulu ya. Aku gak suka closing. Bye.